dan Barbaku. Berjumpa kembali di vlog saya. Konten kali ini saya di depan Pasar Tako Padalarang, Bandung Barat. Alhamdulillah hari ini Minggu kita melihat lebih dekat dan segera akan dilakukan semua para pedagang kembali ke tokonya masing-masing di Pasar Tako Padalarang karena ini sudah selesai. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan selamat menonton teman-teman. Nah ini teman-teman parkirnya luas sekali. Ini lantai 3 dan kita lihat teman-teman ke atasnya karena memang kita kebut karena sebentar lagi kita akan menghadapi puasa dan Ramadan. Dan ini teman-teman tuh kita ke atas. Ini untuk parkir motor. Saya tadi parkir motornya di depan Masjid Agung Padalarang. Dan ini teman-teman tuh, teman-teman bisa kita lihat dari lantai das atas. Dan ini teman-teman tuh, karena memang sekarang ini panas. Dan kita kembali ke bawah lagi. Ini parkirnya. Oh katanya di atas itu akan dibangun gedung serbaguna. Oke teman-teman, semoga informasi ini bisa bermanfaat. Oke kita kembali masih keliling-keliling Pasar Tako Padalarang. Ini pasar baru dan mudah-mudahan besok diresmikan dan sekaligus hari ini juga semua barang-barang, semua dagangan pemindahan dari pasar yang darurat menuju ke sini. Dan ini teman-teman parkirnya luas sekali dan di sini tersedia untuk lantai basement adalah sayur-sayuran, daging dan asin. Lantai 2 baru ke apa? Di toko emas dan pakaian. Lantai 3 itu kuliner. Lantai 4 gedung serbaguna. Oke teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sukses selalu untuk Pasar Tako Padalarang. Ini teman-teman ini masuk dari sana, parkirnya keluar dari sini. Oh mobil masuk, mobil. Oh ini mobil masuk dari sini. Mobil masuk dan alhamdulillah tuh, luas sekali teman-teman. Dan ini besok mulai dibersihkan karena besok mulai ramai teman-teman.
yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan video dengan kali ini bisa bermanfaat. Dari Pasar Tekok Padalarang hari Minggu, dan besok Senin akan diresmikan oleh Bapak Bupati, Bapak Ibu Kurniawan. Dan mudah-mudahan Pasar Tekok Padalarang ini membawa berkah, semua pedagangnya sehat-sehat, dan peningkatan ekonomi kreatif di Bandung Barat bisa terdongkrak dan maju terus untuk Pasar Tekok Padalarang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.